LG V50s yang sekarang harganya cuma 3,2 juta aja, ini sih menurut gue pilihan yang lebih baik dibanding LG V50 atau LG G8X sekalipun. Kenapa? Yuk langsung aja kita review alasan kenapa menurut gue ini lebih worth it dibanding HP kedua tersebut. Let's go! Halo guys, teman-teman dari StuffTech. So, mari kita langsung aja review si LG V50s. Hybrid antara LG V50 dan G8X. So, seperti biasa, mari kita bahas dulu harga dan speknya. Untuk harganya, ini gue beli di harga 3,2 juta yang punya RAM sebesar 8GB, lumayan besar, dan internal storage sebesar 256GB. Itu tuh kalau nggak salah single SIM dan support microSD. Dan ini tuh variannya tuh nggak ada shadow sama sekali, mulus, terus dia tuh full set OEM ya. So ya, untuk harga segitu, oh ya sebelum kita masuk ke speknya, kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan juga kalau misalnya kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue bakal taruh wallpapernya juga di deskripsi. Oke, untuk speknya sendiri, LG V50s tuh pakai chipset Snapdragon 855 dengan fabrikasi sebesar 7 nanometer, layar 6,4 inci OLED Full HD Deep dengan PPI sebesar 403, 60Hz refresh rate, Gorilla Glass 5, UFS 2.1 dual speaker, dan juga punya baterai sebesar 4000 mAh battery yang bisa fast charging sampai 21W, dan juga yang pastinya sudah Hi-Fi Quad Tech. So, mari kita bahas selanjutnya untuk si desain dan display-nya sendiri. Pertama untuk build-nya guys. Ini build-nya memang sangat premium ya. Metal frame dan juga Corning Gorilla Glass di belakang untuk kacanya. Untuk si desainnya sendiri, ini pretty much kayak desain zaman pas dia rilis, dia tuh do drop, terus dia punya bezel yang cukup tebal tapi masih lumayan kelihatan futuristik. Tapi yang gue suka dari HP ini tuh yaitu dari si kameranya guys. Desain bagian kamera belakangnya tuh ini yang sekarang nggak ada di HP flagship satupun deh kayaknya. Dia itu kameranya flush sama bodinya. Jadi nggak ngejendol gitu, nggak ada kamera kris. Yang artinya kalau misalnya taruh flat di meja kayak gini, dia itu nggak goyang-goyang, nggak kayak iPhone 13 yang gede banget kameranya jadi goyang-goyang atau HP lain yang goyang-goyang. Dia tuh kameranya flush, jadi memang desain belakangnya tuh kerasa minimalis dan sleek banget. Gue personal suka. Terus untuk one-handed usage, ini memang karena HP itu lumayan panjang, di 6,4 inci, jadi gue nggak rekomend untuk one-handed usage sih. Ini lebih enak buat two-handed, tapi one-handed masih bisa, cuma memang agak sulit. Nah, terus mari kita bahas si fingerprint-nya, dia itu udah di under display fingerprint. Dan untuk kecepatannya bisa kita lihat guys, dia cukup oke lah ya. Memang nggak paling cepet banget, tapi dia lumayan akurat dan reliable. Cuma yang gue rasa tuh kalau misalnya kalian tangannya kering banget, itu bakal ada susah nge-scan. Jadi harus rada moist tangannya atau rada lembab. Next, mari kita bahas untuk NFC-nya. Seperti biasa, posisi NFC ada di daerah logo V60-nya. V50, maksud gue V50S. Kalau misalnya kita coba scan pakai kartu GTO, boom! Easy peasy, nggak ada masalah. Scanning ini pretty much masih super responsif dan sangat cepat ya. Masih 10 dari 10, kayak HP baru. Dan untuk si desain, bukan desain, sorry, untuk display-nya sendiri nih guys, gue bisa bilang untuk display-nya ini kerasa sangat bagus banget. Ini tuh display-nya ngingetin gue sama Samsung ya. Sangat vibrant, dengan warna yang colorful, dan juga lumayan luas, kontras yang oke, detail yang sharp, dan juga view angle yang pasti karena OLED sangat baik. So, untuk nonton konten pakai HP ini memang kerasa kayak panel flagship lah. Enak banget dipakai buat nonton film. Kalau bisa dibandingnya, kira-kira ini di antara Samsung sama Google Pixel vibranisasinya. Nggak se-vibrant Samsung, tapi nggak se-off Google juga. Kayak di tengah-tengah lah, cukup oke. Nah, terus untuk visibility, ini tuh memang bisa kita lihat di keadaan lada cloudy aja. Ini memang agak cukup gelap ya. Jadi, full brightness-nya nggak bisa terang banget, tapi at least masih usable untuk dipakai di luar. Nah, terus untuk si touch delay-nya, pertama mari kita bahas touch delay-nya, dia itu nggak ada touch delay sama sekali pas gue coba ngetik keyboard atau navigasi OS, semua kerasa responsif seperti HP LG lainnya pernah gue review. Tapi memang untuk si haptic feedback-nya, ini walaupun HP flagship, tapi menurut gue haptic feedback-nya bukan yang the best. Di atas rata-rata HP lainnya, yang pastinya kayak HP di harga yang sama, ini jauh di atas rata-rata, kerasa bulat dan kerasa kayak feedback, bukan vibrasi. Tapi memang kalau bisa bandingin sama Samsung, Google atau Apple, masih lebih enak di HP tersebut. Ya, ini kira-kira nomor 4 lah dibanding mereka berempat ya. Paling bawah ini, karena kurang oke. Okay, tapi masih enjoyable kok buat dipakai ketik. So, next, mari kita bahas selling point pertama untuk HP ini, yaitu audio quality-nya. Ini buat para audiophile pretty much easy buy. Dia tuh pastinya seperti LG V series lainnya, dia tuh punya Hi-Fi Quad Deck di headphone jack-nya. Dan yang pastinya ini kualitasnya masih the best banget di harganya. Terutama ini untuk si amplifier ya. Overall kualitas punya suara yang super rich banget, kayak denger di desktop deck.
vokal yang super jernih, punchy, sebelah sensor mainnya bagus, sound stage yang sangat bagus, dan juga overall lagu kedengeran sangat crispy, crystal clear, dan rich. Full volume-nya juga ini punya banyak step banget, ini maksimal step bisa sampai 75 step, super banyak banget dibanding HP lain flagship yang pastinya. Dan untuk tesnya seperti biasa gue tes pakai headphone COS Prota Pro, itu headphone rada enteng sih, jadi memang di volume sekitar 30 aja dari 75 udah kerasa keras banget. Jadi gue off screen juga ngetes lagi pakai Hi-Fi Man Sundara yang headphone raga 5, harganya tuh sekitar 5 jutaan, headphone planar yang butuh power lumayan besar even di desktop gue. HP ini masih bisa ngedrive di volume sekitar 69-71, itu udah kerasa super keras banget. So ya, masih bisa ngedrive headphone yang butuh power banyak sekalipun. Mantap. Dan untuk sekuatas overallnya sih menurut gue, V50S tuh mirip banget sama V50 sama V60 ya, kayak nggak beda jauh lah. Dan untuk kualitas dua speaker ini memang bukan yang the best di harganya, tapi masih cukup oke dan enjoyable though. Overall, suara lebih ke arah balance, dengan bass yang agak flat, vokal yang crispy, jernih, tapi nggak sampai nusuk banget kok, masih oke, masih balance, sound stage yang cukup bagus, dan juga separasi instrumen yang baik. Ini volumenya bisa cukup keras, tapi nggak sekeras HP-HP zaman sekarang menurut gue. Tapi untungnya dia di full volume sekalipun, at least nggak ada distorsi, which is very nice. Untuk lebih detailnya di speaker testnya, gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail. So, so, mari kita move on ke si kamera quality-nya. Ini memang kameranya kelihatan rada downgrade ya dari LG V50 karena dia tuh hanya dua kamera, tapi menurut gue ini dua kameranya lebih solid daripada LG V50. Untuk kamera belakang, kamera utamanya tuh punya megapiksel sebesar 12, f1.8 udah ada optical image stabilization, dan kamera keduanya tuh 300 megapiksel f2.4 kamera ultra wide. Sedangkan kalau misalnya kita ke depan, di sini ada kamera yang sama dengan di LG G8X sebesar 32 megapiksel f1.9 yang bisa ngerekord video sampai resolusi 4K 30fps dan udah distabilisasi pakai electronic image stabilization. Jadi ya memang untuk para vlogger ini mungkin cocok, kamera selfie-nya lumayan besar. Dan yang untuk kualitas main dan ultrawide-nya ini menurut gue solid. Ini masih kerasa kayak flagship. Seperti kita lihat tuh gambar overall kelihatan clear, sharp, dan juga punya dynamic range bagus. Kontrasnya cukup oke. Dan juga ini untuk si warnanya tuh lebih ke arah cool ya. Dan untungnya temperatur warnanya mau itu di ultrawide atau di main kamera, kerasa nggak beda jauh, jadi nggak kelihatan aneh kalau misal switching between kamera. Oh ya, terus juga ini kamera ultrawide-nya gue rasa lebih wide dibanding HP yang gue review ya. At least dibanding sama iPhone 13 mini gue ini yang pakai buat review sekarang gue record. Di LG V50S, kamera ultrawide-nya kerasa lebih wide. Kayak wide banget. Very good. Nah, next. Untuk si kualitas low light-nya ini menurut gue, walaupun ada night mode, tapi fine-fine aja, nothing special. Gambar masih kelihatan cukup oke lah. Masih kelihatan cukup sharp. Walaupun sedikit soft, tapi masih kelihatan cukup sharp. Dan warna yang masih ada, dan juga gambar masih kelihatan terang. Cuma memang ada lens flare ya, ada kayak, kalau misal foto yang ada kayak cahaya lampu tuh kayak rada mantul cahayanya, itu padahal gue udah dielap ya. Banyak yang komen di bawah tuh kemarin-kemarin video, ini belum dielap si kameranya, itu gue udah elap, gue sebelum foto selalu elap kamera dan hasilnya masih kayak gitu for some reason. Itu mungkin gara-gara pantulan kaca belakang ya. So ya, untuk si selfie-nya sendiri, ini menurut gue sangat bagus banget. Gambar kerasa detail, exposure-nya bagus banget walaupun belakangnya ada kayak cahaya, dan juga skin tone kerasa sedikit vibrant tapi natural, dan juga detailnya tuh kerasa sharp banget. Very nice. Dan untuk video recording testnya, kamera belakang tuh bisa nge-record sampai resolusi 4K 60fps atau 1080p 60fps. Jadi karena gue pengen banget detail banget reviewnya, jadi gue bakal ngetes 3 resolusi, 4K 60fps, 1080p 60fps, dan juga 4K 30fps untuk stabilisasinya. So, ini dia sampel ketiganya. Check it out, guys. Oke, guys, ini dia video recording yang pakai resolusi 4K 30fps. Oke. Dan ini gue lihat tuh di viewfinder maksimal nge-record hanya 6 menit ya untuk 4K 60fps. Jadi ya sayangnya lumayan pendek ya, hanya bisa 6 menit. Oke, so ini dia kualitasnya. Kita langsung aja switch ke si 1080p 60fps.
Oke, dan ini dia resolusi pakai 1080p 60fps. Untuk ini recordingnya bisa infinite ya, bisa selama mungkin, nggak kayak 4K yang cuma 60fps tuh hanya bisa 6 menit. Dan yang kalian bisa komen di bawah gimana kualitasnya. Kita langsung aja switch ke si electronic image atau kita tes stabilisasinya. Oke guys, dan ini dia video recording pakai resolusi 4K 30fps. Kalian bisa nilai gimana kualitas stabilisasinya. Ini jalannya banyak jalan rusak nih di depan. Kita tes nih, ada kayak lubang besar, slowing down. There's a big hole. Oh Jesus. Alright. Oh, there's not a big hole. Okay. Dan ada polisi tidur. Kalian juga bisa nilai kualitas dynamic range-nya mungkin. Dan ya, sama suara gue gimana di microphone. So ya, ini dia sampel videonya ya. Kalian bisa nilai di bawah. Let's move on to the gaming experience. Okay, dan untuk si gaming performance-nya, ini tuh pakai chipset Snapdragon 855 dan fabrikasi sebesar 7 nm. Dan ini RAM-nya tuh lebih besar dibanding HP Snapdragon lain yang pernah gue review ya. Ini 8 GB, karena biasanya tuh kan gue reviewnya tuh sekitar 6 GB, ini 8 GB. Yang artinya itu berguna banget buat main Genshin, game berat kayak Genshin. Gue main game tersebut di settingan low setting ya, pasti biar save battery dan gak panas. Di FPS 60, itu tuh gameplay kerasa overall sangat enjoyable. Memang pas pertama masuk ke game tuh ada sedikit stutter, tapi setelah itu kerasa lancar dan overall gameplay kerasa responsif, ngeluarin skill Yelan, skill siapapun itu kerasa super responsif, smooth, dan nggak ada stutter yang besar banget. Ada dikit-dikit tapi nggak bikin gameplay jadi nggak enak. FPS juga kira-kira itu sekitar 45-60 malahan. Very nice banget. Oh ya, dan juga ini HP tuh gue main sekitar 15 menit off-screen test. Gak cukup panas ya HP-nya, jadi gak panas banget sampai burning. Terus juga ya thermal throttling-nya walaupun ada, tapi gak insane banget. Kira-kira hanya turun sekitar 5-7 FPS dan juga gameplay masih kerasa smooth. Dengan stuttering yang ada makin banyak, tapi tetap playable kok. Menurut gue ini untuk main game berat pun masih cukup oke. Dan untuk main game rhythm kayak Arkaya, juga ini yang pasti mantep banget. Seperti HP LG lainnya, dia gak ada touch delay ataupun audio delay sama sekali kalau misalnya main rhythm game di yang paling tinggi difficulty-nya. So, no problem at all. Mantap. Dan selanjutnya mari kita bahas UI experience-nya. Di unboxing kemarin tuh kan gue bilang HP ini mungkin gak support Android 11, itu gue salah. Mohon maaf, ini tuh masih support Android 12. Bisa kita lihat tuh, kalau kita ke sistem dan kita ke smartphone, tadi udah gue update ke Android 12. Mantap, jadi kayaknya ini mungkin update terakhir yang didapetin di Android 12. Dan untuk security-nya sendiri, kalau misalnya kita ke software, dia itu di April 2020. Jadi gue bisa bilang, ini HP masih cukup baru lah ya. Maksudnya masih cukup up to date lah. Yang menurut gue itu penting banget untuk HP second. Nice. Nah terus untuk UI-nya sendiri nih, bisa kita lihat memang dia itu pakai LG UI yang gue kurang suka, tapi sih at least cenderung UI-nya ini kerasa enteng ya. Jadi untuk day-to-day usage masih kerasa cukup smooth, mau dipakai multitasking atau launch aplikasi semua masih kerasa oke. Cuma memang untuk multitasking gesture, kayak pindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain pakai gesture, menurut gue ini tetap gak sesmooth Google Pixel atau Apple. Memang ini kerasa lebih smooth dan snappy dibanding Samsung dan Xiaomi, tapi dibanding dengan Pixel dan Apple masih lebih smooth di HP tersebut. Tapi ya, cukup oke lah at least dia. Dan untuk si DRM infonya guys, kalau misalnya kita DRM info ini cepat aja, dia itu di HDR10 Plus dan juga sudah di Widefine L1. Next, mari kita langsung aja tes sinyalnya untuk di UI experience ini. So, kita ke speedtest.net. Gue tuh pakai sinyal Telkomsel yang pasti bisa kita lihat. Full bar LTE, langsung aja kita tes. Ping 39, mantap. Dan juga untuk download speed, lumayan cepat di 16. Oh, kadang suka turun, kadang suka naik. Ya, ini bukan salah HP-nya sih, ini hanya Telkomsel. Jadi emang suka kayak gini daerah gue. Dan ya, experience gue sih pakai HP ini download dan upload speednya mirip-mirip sama HP resmi ya, kecepatannya lumayan cepat. Kita lihat tuh kira-kira upload tuh sangat besar ya, nyentuh 30 MB kalau nggak salah kemarin tuh gue tes. Bandingkannya sampai 27 aja ya, overall dia speednya kerasa sangat cepat, nggak ada masalah untuk sinyal ya. Cuma memang ini banyak juga yang komen di bawah, bang kira-kira sinyal bisa di block nggak sih kalau bisa beli HP inter? Jawabannya bisa yang pastinya. Jadi gue rekomend kalian kalau bisa beli HP ini, pastiin sellernya tuh ngasih garansi selamanya ya. Mau HP apapun yang second, kalau misalnya itu bukan resmi, pastiin dia punya garansi selamanya. Karena HP bisa keblok kapan aja, jadi harus ada garansi IMEI selamanya. So ya, yang terakhir mulai kita bahas si battery life-nya. Itu punya baterai lumayan besar.
4000 mAh battery yang bisa fast charging sampai 21W. Dan untuk ketahanan baterai ini salah satu selling point juga, ini sangat impresif banget untuk HP second, bisa tahan 1,5 hari. Dengan SOT gue tuh kalau misal kita sekarang ke battery, ini gue baterai sisa 38%, masih lumayan banyak. Dan untuk battery health juga very good. Untuk battery usage gue dapat SOT 6 jam sisa baterai 38%. Jadi kalau misal mau dihabisin sampai 0 ini kira-kira bisa sampai 7,5 jam ya. Mantap banget ini battery life-nya. Dan juga untuk charging speed-nya ini juga nggak kalah mantapnya guys. Gue ngecas dari 20% sampai 100% itu hanya butuh waktu 1 jam 20 menitan. Di bawah 1,5 jam. Very nice. Tapi ya, mungkin cuma segitu aja reviewnya, langsung aja kita kasih conclusion-nya. Untuk conclusion-nya menurut gue sih LG V50S ini pilihan yang jauh lebih baik. Gue lebih rekomen kalian beli ini daripada LG V50 atau LG G8X. Karena itu kayak hybrid dari HP kedua tersebut ya. LG V50S punya HiFi Quad Deck yang mantep, selfie kamera dari LG G8X yang sangat bagus, in-display fingerprint yang sangat bagus juga, terus dia punya overall build quality yang sangat premium, kamera yang solid yang kalau nggak salah ini juga ngambil dari LG G8X, internal storage dan RAM yang besar dibanding HP kedua tersebut di harga yang sama, dan juga yang pastinya kualitas audio yang S-class. So, kalau bisa kalian ingin best of both world, pengen kayak gabungan LG V50, quad deck-nya dan juga kualitas kamera dari LG G8X, V50S menurut gue pilihan yang sangat baik. So, kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh link-nya di deskripsi, dan juga kalau misalnya kalian ingin wallpaper Twitch VTuber ini, Senomono, gue udah taruh link-nya juga di deskripsi. So, mungkin cuma segitu aja video reviewnya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan atau ada video-video yang kelewat. Thanks for watching. We'll see you in another video. Bye.